Sore harinya aku baru saja sampai di lokasi. Aku mau periksa perangkap lamanya sudah 3 minggu. Talinya aku tarik, gunanya agar pintu perangkap tertutup. Aku lepas perangkapnya pas di air yang dangkal, karena rencananya aku mau cari udang. Perangkapnya aku bawa naik dulu ke atas. Aku periksa dulu. Umpannya aku pakai daun kangkung. Daun kangkungnya hampir habis, tinggal batangnya. Ini batu sebagai pemberat. Aku dapat satu ekor anakan ikan nila, tapi lainnya belum aku periksa ke dalam. Ternyata aku dapat banyak. Aku dapat ikan sepat, ikan munteng hitam, dan juga udang. Aku periksa lagi, ternyata aku dapat juga anakan ikan sirat kuning, ikan munteng hitam lagi. Ternyata ikan munteng hitam bukan hanya 1-2 ekor, tapi aku dapat banyak kan. Ini munteng coklat. Dan coba kalian lihat, aku dapat banyak sekali. Aku juga dapat anakan ikan sidat, tapi sulit untuk dipegang karena licin. Karena hari sore-sore aku segera bergegas untuk mencari lokasi spot yang baru untuk bisa mancing ikan sidat lagi.